Alhamdulillah, dahlah kita sekali lagi berkumpul dalam majlis ini, dalam majlis yang ringkas, majlis yang saya minta diadakan. Majlis ini pun dah lama juga lah, setiap tahun sekali, setiap puasa bulan Ramadan saya nak menyampaikan buah tangan kepada khususnya kepada warga emas yang berusia lebih daripada 70 tahun. Dan juga dalam masa yang sama, kita juga menyampaikan bantuan bulanan dan juga bantuan Hari Ramadan dan juga Hari Raya kepada penerima asnaf fakir dan miskin daripada Batu Mak. Jadi majlis pada petang ini, majlis ketiga pagi tadi, dah dua tempat saya pergi. Yang mula-mula saya pergi ke Masjid Kampung Lingsung untuk saya menyampaikan untuk kawasan Kampung Seliau, Kampung Saga, Kampung Lingsung dan Kampung Pasir. Ramai juga tadi. Lepas itu pukul 9:45 di Dewan di Masjid Baru Gantau untuk Kampung Solo, Kampung Dolalang, Kampung Gancung, Tanjung, Taman Gantau, Taman Anggeri dan juga kawasan sekitar. Petang ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk tiga kawasan, iaitu untuk di Taman Mangsa Emas, untuk Kampung Gomban dan juga untuk Taman Kelab. Jadi alhamdulillah lah dapat kita bertemu, dan yang pentingnya kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki tuan-tuan, dapat balik kita bersama-sama menjalani dalam menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak untuk tahun Hijrah 1434 ini. Ini rezeki kita lah tuan-tuan ya, dapat kita bersua balik dalam bulan Ramadan ini. Ada juga saudara mara kita, ibu bapa kita yang telah pun mendahului dan telah kembali ke rahmatullah. Maka apa yang dapat kita bagi ialah kita doakan. Doa kita setiap hari lepas sembahyang untuk mayat kita yang telah pergi, saudara mara kita, kawan-kawan kita dan juga muslim-musliman, agar roh mereka ditempatkan di kalangan orang yang solihin dan orang-orang yang bertakwa, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan ketiga-tiga kampung yang berulang Taman Tuanku tadi, Mangsa Emas dan juga Gomban, kerana dapat mengumpulkan mencari nama warga emas yang berumur 70 tahun. Saya memang kuat pada dulu 70 tahun, kuat 60 tahun yang main warna tuan tak tahu. Saya punya warga emas 70 tahun kereta, tak kira status dia apa dalam masyarakat. Jadi senang, kadang-kadang kita kata carikan kami miskin, kadang-kadang ada orang dia ada dakwah dakwi dan tuan, kadang-kadang ada yang mubek macam mana pula orang tu dah baik dan lebih miskin pada dia. Dia macam boleh dapat rumah yang ekstra pun ada macam-macam. Jadi saya katakan umur 70 tahun ke atas, kerana saya dah serahkan kepada warga emas. Warga emas, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan pejuang-pejuang tanah air yang saya rasa umur 70 tahun ni sama-sama memerdekakan negara ini. Zaman memerdekakan negara, tuan-tuan dah berusaha lah. Saya ini menyambung kepada warisan yang tuan-tuan tinggalkan. Saya akan sambung terbaik mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan sambung hasrat dan perjuangan tuan-tuan untuk melihat tanah air merdeka yang akan kekal. Tanah air yang menjadi tanah Melayu ini kekal menjadi tanah.